Situs Candi Dengok ini berada di daerah Dengok Lor, Pancarjo, Semanuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika dari arah Yogyakarta, dari alun-alun Wonosari, bisa ambil arah jalan lurus menuju arah Semanuk. Setelah sampai Mijahan, ambil jalan selatan yang sama menuju Gua Jumblang dan Kali Suci. Pada pertigaan Telaga Jonge, ambil kanan dan ikuti arah menuju Dengok. Ketika akan mencapai situs Candi Dengok, ini agak sulit karena berada di belakang rumah warga. Setelah sampai di sana, akan ditemui situs Candi Dengok yang sangat disayangkan tinggal reruntuhan. Tapi ini menarik sekali, asik, sunyi, cukup sakral. Situs Candi Dengok merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit, sehingga diperkirakan candi ini merupakan candi Hindu. Hal ini ditandai dengan adanya lingga yang merupakan simbol dewa dan kesuburan. Dahulu candi ini memiliki arca Nandi dan Durga, namun hilang dijarah oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Saat ini tinggal reruntuhan yang berserakan di mana-mana. Di tengah-tengahnya terdapat pohon besar berpagar. Jadi batang dusun itu seorang ini yang bau resok ini batang dusun tak ngerti itu ceritanya lho kayak pripun bah tak ngerti kalau ini ya pun bener-bener nenek wong pitakonan mengurang ngerti kalau cekak awas namun dihingkes tapi makanya sing anu piyambak ngertos kata lurang rusak Pulau perwakilan Padang Dusun. Wedal dinten menika dipun bangun dipun resik-resik dipun wonten kelenta-kelentingipun para mas-mas dayanipun tamu saking Yogyakarta dayanipun nyuwun pangapunten. Mas Sosro Guru sampun resmi sakto ridhoi nyambang-nyambangi sedaya mawon sing wonten lingkungan sing tamu-tamu mas-mas sing wonten nggih wonten godho lan rencana setunggal punika nggih. Adal dinten menika dipun bangun kula piyambak wonten kelenta-kelentingipun asal kula dewentah pinten dalu kula sak keluarga nyuwun pangapunten sak menika dipun bangun apanipun kula piyambak namung ngelestarekaken namung perwakilan sakto toto didi tentrem sak lajengipun Angu tu bila mena setan itu jin Bismillahirrahmanirrahim. Allah umat salewa saling Allah salingino Allah alimukamat orangan kulitnya sudah telah kemangin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Oloman turus sekinasian poro nabi, turus sekinasian poro wali, turus sekinasian poro pendito, turus sekinasian poro ulama, turus sekinasian poro ratu, turus sekinasian poro sahabat, sahabat dan sing nabi rasulah semangin, alhamdulillah hirupin alamin, Allah umo kabu mukamat, berkati mukamat, kawan-kawan ini adalah pemerhati seni budaya, performance art yang tinggal di seluruh Indonesia dan berkumpul di Gunung Kidul. Kunjungan ini merupakan bagian dari festival bagaimana seniman memahami sejarah-sejarah atau pengetahuan lokal yang kemungkinan sangat dekat dengan praktek kesenian mereka. Jadi seniman harus paham kebudayaannya sendiri.
bala ono kolo sekong isor inula balik misor raja tula iman selamat tulus rahayu isoso. Aku isin ya Pak ya ambil nangis untung kondok ngerti ya aku nangisan. Senang hati renyuh lah. Sebenarnya itu dukur misor terus selamat tulus rahayu widodo tulabala ono kolo sekokit ini walaupun begini juga enggak kan sound itu kalau habis itu kan nanti taruh di sini gimana.